Halo guys, nah selamat pagi nih. Waduh, kalau pagi itu ada suara buruk ya. Enggak juga sih, emang kebetulan hari ini pagi. Nah, masih bersama gue, Vlog Danar. Nah, ini gue lagi di salah satu tempat temen gue, Sultannya Jalan Keramat ya, daerah Setu Babatan. Nah, mungkin kalau anak-anak dua tak lover pasti tahu lah dengan Bro Samsu. Nah, ini nih, unitnya nih. Keren, Jos Gandos, Ninja SS, tahun 2013. Wow, kita lihat apa aja, nanti kita coba bunyiin speknya apa aja. Ini tampilan kanan, wah, catching banget ya, kuning. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya Ninja 2 Tak ini, Kip, sebenarnya ada Ninja R, Ninja RR, Ninja S, Ninja SS. Nah, Ninja SS ini kebetulan karena sudah stop produksi, yang paling fenomenal ini Ninja SS nih, apalagi warna kuning. Harganya jauh melambung, sangat tinggi secondnya dibanding Ninja R atau Ninja RR atau ninja lain. Apalagi yang warna kuning ini, sebenarnya ada warna hijau, biru, oh nggak salah ya. Nah, ini dia nih tampilannya, udah tersentuh modifikasi barang-barang yang cukup branded ya. Nah, kita coba lihat lagi, deketin lagi. Pertama untuk ban udah pakai Diablo Rosso Super Corsa. Nah, yang paling hedon lagi adalah ini piringannya. Piringan depan untuk menahan laju mesin 150cc 2 tak dan sudah di sentuh-sentuh dengan part racing. Ini bisa menahan laju cukup dengan piringan Bipro besar gini, dan kalipernya ini sudah 4 ya. Kalau nggak salah ini 4 monoblok Triumph punya ya, kalau nggak salah ini yang dipakai Triumph Moge. Dan ini untuk selang udah pakai hell, jadi nggak ada kempos-kemposan tuh mungkin ya tuh ini ya. Untuk bagian depan. Nah, yang khas dari Ninja SS itu dia lampu bulat. Kalau untuk Ninja R itu sama ya sennya, speedo sama, tapi dia ada barongnya. Nah, untuk stangnya lagi dia lebih seperti ini nih, kayak motor racing, Mega Pro ataupun apa, dia bukan stang jepit tapi stang biasa. Tapi ini nih yang jadi khasnya, yang jadi spesial. Nah, banyak yang Ninja R dirubah jadi Ninja SS, tetapi ini Ninja SS asli ori. Nah, tuh lihat tuh, ini Bipro radiatornya gede banget ya. Nah, ini kipsnya, selang udah pakai VND. Itu dia karburator sih, bilangnya sih ori 26, tapi ya nggak percaya sih. Nah, ini dia nih untuk tampilan sudah di chrome untuk nah, ini dia untuk apa sih, apa kopling ya, untuk kopling ini udah bagian ini juga sudah di chrome. Banyak yang ini knalpot, wow gede ini, big volume nih, high tech, ah keren banget ya. Nah, ini ada lagi yang sudah diganti, orinya sih ada semua. Ini pakai Bipro, ini Bipro, ini Thailand. Nah, ini airscope ini Victor, aslinya nggak gini, ini versus Thailand ya, versinya Thailand. Itu dia Ninja SS kuning, wow keren banget. Nah, ini untuk behel pakai Ninja RR SA. Ini SA nih, SA keluaran tahun 98-99 tahun 2000 mungkin ya, ini dia. Nah, ini tampilan sebelah kirinya tuh, keren banget ya, kecing banget ya, sentuhan modifnya luar biasa nih. Nah, ini untuk shocknya juga udah ganti Motowan, keren banget. Jadi untuk ngeredam kejutnya, untuk miring-miring oke. Nah, ini dia nih, gearnya udah ganti, baut-bautnya sini sudah pakai rom-roman. Ini jalur pedok ya, ini Thailand Bipro. Nah, paling kalau di Ninja tuh biasanya kalau saya kan ininya nih suka hilang nih. Nah, ini masih ada nih, masih lengkap. Ini penutup-penutup ini. Ini kebetulan standar 2-nya dicabut, aslinya ada standar 2. Karena udah pakai big volume knalpot jadi diganti. Nah, itu dia. Ini aksesoris. Ya, ini aksesoris ya. Nah, ini masih standar. Ini dia, ini kembali ke atas panel-panelnya. Hand grip ganti aksesoris. Ini
Udah ganti. Ini udah ganti. Oke, ini dia Ninja SS tahun 2013. Yuk kita coba dengerin suaranya yuk. Kemerincingnya bagaimana? Ini ya. Nah, ini untuk indikator speedometer ya. Tuh kilometernya sampai 200 kalau Ninja R, Ninja SS, Ninja RR tuh hampir sama. Cuma ini lebih mirip ke Ninja R. Ini RPM. Nah, ini udah ada on off lampunya. Ini cut off engine. Ini jauh, ini pas beam. Sen kanan kiri, ini klakson. Nah, hidup tuh. Bentar. Kita hidupin. Nah, tuh gurih tuh. Oh, kemerincing banget, iTech. Ini dia. Ninja SS tahun 2013. Oh, ganteng banget tuh. Baru ini cat ori ya. Ori ini masih ori semua. Untuk pemakaian gila masih rendah banget di tahun 2013, masih 7.000. Ini motor cuma buat pajangan kayaknya nih. Sama puter-puter komplek tuh. Oh, gurih banget tuh. Pokoknya kemerincing nih tuh. Biasanya setahu gua kalau kit itu asapnya sedikit. Sorry ini belum dipanasin jadi agak rendah settingannya. Nah itu dia Ninja SS tahun 2013 besutan Kawasaki, tapi ini udah modifikasi. Nah ini nih kalau modifikasi ganteng. Nah kebetulan spionnya lagi dilepas, sebenarnya ada tempat spion ada sih. Oke, ini dia Ninja SS tahun 2013. Thank you.